Kegiatan launching Samisade di Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, telah dibuka di Kampung Setu RT 03 RW 03 dan Kubang RT 04 RW 05, yang didampingi oleh Kepala Desa, Sekdes, Pendamping Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, TPK, LPM, Limas, Satpol PP, tokoh masyarakat, dan staf desa yang terkait. Saat dikunjungi awak media Palapa TV pada Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021 di lokasi launching program Samisade yang dialokasikan untuk betonisasi. Ketua TPK Tapos 1 menerangkan, di Desa Tapos 1 yang dianggarkan di program Samisade yaitu rabat beton jalan, di Kampung Setu RT 03 RW 03 dan di Kampung Kubang RT 04 RW 05 dengan volume P 1200 x L 2,5 x T 0,15. Harapan berjalan lancar tanpa hambatan dan semoga menghasilkan pembangunan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua TPK Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pagi tadi sudah dilaksanakannya launching Samisade Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pembangunan di Desa Tapos 1 yang dianggarkan di program Samisade yaitu Jalan Rabat Beton Kampung Setu RT 3 RW 3 sampai Kampung Kubang RT 4 RW 5 yaitu panjangnya 1200, lebar 2,5, tingginya 0,15. Alhamdulillah untuk tahap pertama yaitu 40%, alhamdulillah udah dibangun tadi pagi. Harapan saya semoga pembangunan ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, dan semoga menghasilkan pembangunan yang lebih baik untuk Desa Tapos 1. Robi dan Koswanto, Palapa TV, mengabarkan.